Ini yang aku borong. Pieces pada syarikat dia, kilang dia ada dekat JB ni. Okay, pieces Dain. Okay, ni sedap. Kemudian dia punya Cadbury. Cadbury ni sebab Cadbury import eh. Dia punya packaging dia berbeza. Dan top Baron. Okay, ini antara yang aku minat lah. Aku tak suka yang pelik-pelik, aku tak nak rasa. Okay, ni pemandangan dalam HIG Complex. Okay, tak berapa ramai hari ni. Hari ni Rabu, jadi tak ramai. Boleh terima lah, tak adalah padat sangat. Dan penuh lagi, tak adalah orang kata habis coklat-coklat dalam ni. Okay, masih lagi ada. Dan aku tengok banyak pilihan. Dan harganya tak adalah murah sangat, tak adalah mahal sangat pada aku. Masih okey lah. Okay, macam Cadbury ni 150 gram, saiz yang standard tu RM6. Pada aku ni murah. Okay, mungkin yang membezakan ini adalah coklat import. Dia bukan coklat tempatan. Okay, dia bukan saja ada coklat-coklat. Okay, yang ini dulu RM3.10 eh. Sekarang harga dia dah mahal lah. Okay, dah meminta tinggi. Dia ada juga pakai pakaian dia, sebuah kompleks macam mall lah ni dalam ni kan. Okay, tapi aku rasa coklat je murah. Aku tengok seluar ni tadi. Okay, tadi usah seluar ni sebab aku tak ada seluar. Adalah seluar tapi okay, tapi seluar tu takut mungkin akan rosak lah mandi air laut kan. Okay, ni harganya RM18. Apa dapat korang harga dia ni? Okay, aku memang nak, macam nak cari. Nyesal pula aku tak bawa seluar yang cukup sebab aku esok nak island hopping. Okay, ini bahagian kain-kain pelekat. Okay, ni berapa ringgit ni? Okay, gajah aneka RM13 dia punya harga. Okay, ni gajah duduk. Okay, gajah duduk ada harga pula. Okay, ni jenama Ajman RM9.90. Okay, ni tiga gajah RM8. Okay, banyak kena-kena. Ni kan batik. Okay, ni RM16. Okay, zaitun. Okay, sarung belum jahit. Okay, ni yang belum jahit, kain batik lepas lah. Okay, yang macam ni songket halus. Okay, RM15. Okay, ni Indonesia punya batik. Okay, RM31 eh, batik dua sekawan. Okay, okay, aku tak pernah beli benda-benda macam tu. Jadi aku tak tahu harganya, jadi aku tak boleh nak nilaikan lah. Okay, ni kalau peminat-peminat barang-barang seramik ke ni. Okay, ni ada ni Tefal ASD ni, macam dalam Astro, dalam Go Shop ada ni. Okay, aku tak berhasrat untuk beli benda-benda ni. Jadi mungkin tak lah, tengok-tengok saja. Okay, perlu rasa harganya mungkin di luar bajet aku lah kalau ada pun. Okay, ada banyak barang lah. Aku sebenarnya nak cari satu lagi. Selain tu aku nak cari solek. Aku punya bilik hotel tu tak ada pengunci pula eh. Okay, jadi dia tengok kot-kot ada yang murah ke boleh bawa balik. Okay, yang ini RM141 solar frying pan. Okay, yang ini KNI 200. Okay, jadi benda ni di luar lah daripada plan dan di luar daripada bajet lah. Okay, ini orang beratur. Aku nak cari apa lagi coklat-coklat yang sesuai untuk dia beli. Okay, ni murah. Okay, nampak tu, daripada sebesar-besar alam tu, tak silap aku 40 inci kot. Okay, betul 40 inci. Okay, sampai ke ni, semua set ni adalah RM369. Okay, kalau kau ambil set yang 3 ni RM199 je. Okay, boleh tahan lah, boleh tahan lah. Tak adalah mahal sangat. Okay, yang ini ada package. Okay, yang ini beli satu percuma satu. Okay, kalau kau beli ni RM29 dapat 2 lah. Okay, ada juga tag-tag hijau ni, dia bagi harga macam tu eh. Macam ni juga RM16, beli satu free satu.
Okey, jadi kita tengok. Okey, ni Ferrero. Ferrero ni satu kotak besar ni RM21. 90 sen. Tapi tak plan pun nak beli. Kau rasa kena beli tak? Bolehlah beli lah satu. Baik guys, pengembaraan diteruskan lagi. Lepas aku dah pergi ke HIG, beli coklat, beli gamat. Okay, dah cukup lah tu untuk barang-barang shopping. Jadi sekarang ni aku berada di Dataran Helang. Okay, nampak tu? Dataran Helang Langkawi. Untuk melihat ikonik Langkawi, iaitu burung elang lah. Wajib lah kan. Okay, jom kita pergi tengok apa yang ada di Dataran Helang. Aku pusing ke kamera. Jumpa sekejap lagi. Okay, hi guys. Nampak tak di ujung sana tu? Itulah ikon Langkawi, burung helang. Okay, burung helang. Okay, tadi aku punya motor tak muat nak masuk ni. Tempat letak helmet tu aku gunakan untuk letak coklat. Okay, jadi kena berangkut lah benda ni. Okay, Pepero ni. Jadi aku jadi menyesal nak beli Pepero ni. Okay, tu JT Langkawi. Balik nanti kita lalu situ. Okay, sekarang kita berada di Dataran Langkawi. Dataran Langkawi. Okay, untuk melihat. Okay, nanti mungkin hari last masa kat JT tu ada free-free, aku datang sini balik lah. Mungkin lah. Okay, jadi kita pergi dulu hari pertama. Sebab hari ni adalah hari Rabu, jadi kemungkinan tak ramai orang. Jadi aku bimbang hari, aku bimbang hari Jumaat tu nanti ramai orang sebab Kedah dah start cuti. Okay, aku ada satu lagi benda aku nak cari, iaitu aku nak cari seluar. Okay, sekejap lagi aku cari. Aku nak kena scan dulu. Okay, masuk scan dulu eh. Warna dia biru kan. Okay, ha, nampak tu besar lang ni. Okay, ni kali kedua aku sampai ke Dataran Lang ni. Sebelum ni aku pernah sampai sekali, tapi tak dapat menikmati lah. Bila kita bawa orang jalan-jalan ni, kita jarang dapat nikmati pemandangan tu. Okay, ha, nampak tu adik-adik. Oops. Okay, ha. Oh, perahu-perahu layar. Indah, Sirik India. Indah. Okay. Alright, Dataran Langkawi. Okay, cantik, sangat ikonik dan dibuat sangat besar dan sangat mantul. Dan ini nampak sebagai macam satu pelabuhan yang sangat sibuk eh. Aku sangat suka. Ini pandangan daripada depan Dataran Langkawi. Okay, lang dari depan. Aku rasa view dari depan ni nampak kan. Yang belakang sini pun cantik. Okay, yang tu yang aku nak tanya tu, apa sedang dibuat kat situ tu? Eiffel versi Islamik dan halal. Okay, alright, nampak satu dalam pembinaan lagi bila siap tu. Mungkin tu menara ke berapa tertinggi tu nanti tu. Sini tinggi dan nanti dia pun suka buat benda-benda tinggi tu. Okay, jadi itu saja yang aku nak belajar dengan korang. Okay, sekejap aku pusing kamera. Okay, ini dia Dataran Langkawi. Aku dah sampai. Okay, orang tak ramai, aku suka. Aku boleh menikmati. Okey, kita nampak laut dia. Ini laut dia sangat cantik eh. Okey, jadi saya nak bergambar. Tapi tak ada orang nak ambil gambar, tak apa. Nanti malalah gunakan kreativiti. Okey, jumpa lagi dalam edisi channel Maudi. Assalamualaikum. Hi guys, aku sekarang berada di Pasar Malam Pekan Kuah, antara pasar malam yang terbesar di Langkawi ni. Dibuka pada setiap hari Rabu dan juga pada hari Sabtu eh. Daripada tak silap aku pukul 4 petang kot sampai ke pukul 11 malam kot. Okay, jadi jom tengok apa yang ada yang terdapat di Pasar Malam Pekan Kuah ni. Okay, rambut aku sebab pakai helmet ni. Alright, jom tengok apa yang ada. Landmark dia dekat Disara Fried Chicken. Okay, aku pusing kamera sekejap. Okay, landmarknya adalah di kawasan Disara
fried chicken. Kemudian landmark lain dia, dia macam ada food court kat sini lah. Dan selalunya orang akan cakap landmark dia berdekatan dengan berdekatan dengan Baron Hotel lah. Baron Hotel, susah lah sebut. Okay, ni nampak macam dia baru setting. Jom kita tengok apa yang ada dijual sini. Aku punya target nak cari seluar untuk bawa pergi island hopping esok. Jom kita cari. Sebab tadi dekat HIG harga dia RM18. Aku rasa macam agak mahal lah. Okay, baru setting. Okay, nampak tu. Wow, ni periuk dekat. Periuk 40 inci ni. Okay, ayam kampung RM5. Okay, gulai. Okay. Oh, nasi kerabu lah. Ada nasi kerabu. Okay, ni target balik ni. Nasi kerabu, lama tak kena nasi kerabu. Jom kita tengok apa lagi nak ada. Okay, nanti kalau ada yang menarik aku sambung video eh. Kita tengok sepanjang mana perjalanan ni. Ni antara yang menarik perhatian aku ada apam lempeng. Dua beradik. Okay, apam lempeng ni 4 biji RM2. Okay, dia masak dalam kuali kecil tu eh. Macam apam balik lah aku rasanya ni. Okay, tapi dia buat macam lempeng nipis. Okay, tu apam lempeng. Okay. Aku perasan kat dalam ni banyak jual nasi kerabu. Okay, ni otak-otak kempas. Ha, kalau siapa rindu otak-otak kempas dekat sini, tak payah nak pergi. You have arrived. Okay, maaf GPS tak tutup lagi. Okay, ni biasa Kedah bihun sup utara. Okay, jom tengok lagi. Nampak macam biasa, masih lagi belum nampak yang luar biasa lah. Tapi itulah, nampak macam makanan dia tak origin Kedah. Tapi dia macam ni. Tapi ni ramai orang ni, mungkin sedap ke? Hajar Fatimah Laksa. Okay, sedap ke? Okay, apam balik. Okay, apam balik. Masih biasa-biasa. Tak ada pula nampak yang luar biasa. Sate murah ni, sate 60 sen biasa. Tak pelik pun. Okay, ini apa ni? Oh, ubi kayu. Ubi kayu makan dengan kelapa. Ada otak-otak. Okay, ni mi kawah. Okay, nampaknya aku macam dah set nak makan nasi kerabu. Tapi harap kalau ada benda lain yang mampu mengatasi selera, nak pecah kalau selera aku selain daripada nasi kerabu, tetap tak kau belilah. Tapi ingat tadi nasi ayam dalam Asia tadi, nasi ayam Chin tu. Okay, masih lagi belum makan tadi. Okay, ni pulut pang, pulut udang. Okay, RM1. Sekejap lagi boleh beli tu panggang. Okay, nampak macam gagal misi mencari misi mencari seluar. Sebab dah nak habis dah ni. Tak nampak pun macam ada jual seluar nak berenang tu. Okay, kita try nasi kerabu Patani Timur. Nasi kerabu Pantai Timur Patani eh. Nasi kerabu, nasi dagang dan juga nasi rempah. Okay, nak lauk. Nak telur masin tu. Masa nak tadi dah makan daging. Kita nak daging. Daging. Okay lah. Dah. Nak apa, Rek? Okay lah. Okay, ada okay. Nasi dagang. Okay, okay, itu je. Nasi dagang tu? Ah, tak. Itu je. Okay, ada pulut mangga. Okay, tu ada nasi rempah. Nasi rempah ni kalau pergi Krabi ke Phuket banyak tu. Nanti boleh try nasi rempah pula lepas ni. Tak ada, kena try. Kena try semua. Baik, tak. Ya, tak boleh. Try semua. Berapa ringgit? RM5. RM5. Datang sini eh. Murah, boleh try. Esok jual kat mana? Esok satu. Esok temoyong tak pergi? Temoyong tak? Okey, tak apa. Okey, esok tak ada. Okey, jom. Okey, jadi aku dah beli nasi kerabu. Okey guys, aku berada di kedai Eko di Langgawi, Cawangan ke-141. Tapi kat sini bukan kedai Eko RM2 10 sen, tapi kedai Eko RM2 23 sen. Okey, kat kawasan Bebas Cukai harga RM2 30 sen. Okey. Rare tak? Okay, ni kawasan keluar, aku nak pergi kawasan masuk lah. Okay, dalam ni pun masih lagi ramai orang eh.
Aku ingat dekat tu je, dekat tanah besar je, dekat sini pun penuh orang juga.